Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Oncu Farm. Nah, ini teman-teman, bunga telang lagi. Sekarang semakin lebat aja bunganya, dan tidak cuma bunga sekarang teman-teman. Ini sudah saya pegang ini. Ini buahnya ya, sudah berbuah lebat juga. Buahnya mirip sekali dengan kacang ini, dengan kacang kedelai ya. Ini sudah ada isinya loh. Lihat ini. Yang sudah ada isinya ini kencang. Buahnya ini kencang dan ini ada butirannya, kelihatan kok itu. Nah, seperti biji kacang ya. Persis banget sama biji kedelai. Oke, ini sudah banyak buahnya teman-teman. Bunganya pun sangat banyak sekali nih. Oh. Tinggal dipetikin aja kalau mau bikin minuman, tinggal diambil. Wah, keren pokoknya ini. Ini juga buah ini yang masih buah mudanya. Benjolan bijinya itu masih kecil. Sudah kelihatan tapi masih kecil banget. Ini lihat ini. Ini kan bunganya ini, teman-teman. Bunga yang sudah kering, tidak dipetik, jadinya seperti ini. Nanti ini akan lepas. Lepas dan jadi buah dia. Nih. Ini buah yang baru lepas. Kecil. Nah, kalau bunganya seperti ini teman-teman, seger banget, ungu dan enak, harum. Tapi kalau dibiarkan mengering, dia akan jadi buah. Nah, ini sudah kering nih, karena tidak saya petik kemarin, jadi kering. Ini nanti biarkan aja kering seperti ini, jangan diganggu, biarkan dia jadi buah. Nah, lihat, wah, yang ini panjang banget buahnya nih, tapi belum ada isinya karena masih muda. Tuh, banyak kan. Dan ini ada apa namanya nih, sulur-sulurnya ini akan terus tumbuh, semakin lama semakin rimbun dia dan semakin banyak bunganya nanti, dan kalau tidak dipanen juga semakin banyak buahnya. Pohonnya mirip pohon kacang juga nih, melilit-lilit seperti akar. Keren. Saya tanam di depan rumah ini teman-teman, bunga telangnya. Dan saya petik ketika saya mau minum aja. Kalau saya nggak pengen minum bunga telang, saya biarkan aja dia mengering dan jadi bibit nanti buahnya itu. Jadi inilah enaknya punya tanaman sendiri teman-teman. Kita bisa memanen kapan kita mau dan bisa memanen sebutuhnya saja. Kemudian kita bisa membibitkan kembali dan nanti kita bagi-bagikan sama teman-teman yang mau menanam. Mantap ya, bungunya itu loh yang menggoda. Cuman dua batang ini teman-teman, tapi buahnya banyak banget dan bunganya juga sangat rimbun. Saya nggak tahu ini apakah buahnya bisa dimakan atau enggak. Nanti kita cari referensi. Kalau bisa kita panen biji mudanya nanti untuk direbus. Nah, ini bunga telang saya teman-teman. Oke, demikian dulu update bunga telang yang sedang berbuah lebat dan berbunga lebat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.